sore ini Bapak Ibu ya, sekira jam Jumat ini, sekira jam 5.15 sampai setengah 6. Kira-kira Mas. Nah itu dia, nanti kita timbang Pak Yosef. Jadi setelah ibadah Jumat Agung, tadi dilayani oleh Pak Pendeta Erik Timotius Purban nih, beliaunya nih, dari Metro, Sekop Sinode. Luar biasa ya, info dari Pak Adi Triana tadi yang hadir 300, berapa Mak? 325 ya? 325. Ini Bu Tuti, Bu Sugeng, Pak Sigit, Bu... Bu Gres, aduh, iya, aku mau manggil Bu Gita kok, Pak Wito Adi, Mas Boko, Bu Tuti, Bu Bendahara, sama, ini lagi urusan apa Pak? Urusan diakonia. Diakonia, diakonia, jadi itu ya, jadi luar biasa. Itu Mas Pur lagi ngitung-ngitung mulus apa itu. Oke. Bu Ita lagi hitung-hitungan sama Pak Adriana. Bu Sugeng. Nih. Ada Mas Erik, ada Mas Hartono. Wih, corong hitung wis kayak neng bank BRI loh, Pak Ton lagi. Tuh lihat lagi jari-jarinya itu kan. Kan kayak di BRI itu kan. Julet tuh. Bener dia nanti jarinya. Pak Samuel Tanjung. Pak Setianto, Pak Yusuf kecapean ini. Sumo Mas, sumo ya. Sumo. Oh ini sumo. Pak. Nah ini Pak Preses, Kapolres. Pak Erik, mohon pencerahan dari Sekum untuk jemaat Tanjung Karang Pak, bagaimana ini? Kok bisa 325 ini heboh loh Pak. Selama ini tertinggi itu 117. Data 3 tahun terakhir 117 paling tinggi. Ini tadi 325, ini gejala apa ini Pak? Pak Erik menurut Bapak? Kerinduan. Ya, kalau saya, karena saya belum terlalu kenal, itu dari sisi geologis saja, itu berkat untuk GSPS dan Tenggara. Gini Pak, dari sisi apa Pak? Jadi kalau kenapa dari sisi sosialnya kan saya belum tahu lah ada apa gitu. Ya. Karena belum kenal banyak, tapi kalau dilihat dari sisi teologisnya ya, ya kerinduan untuk persekutuan dan dengan sesama dan dengan Tuhan itu masih tinggi gitu-gitu yang harus disyukuri di Tanjung Karang. Ya. Tadi ada salah satu jemaat lansia kita Pak, itu bilang begini ke saya, Mas, ini kok malah mengalahkan Natal kan begitu. Mengalahkan Natal. Jadi selama ini kan bagi kami yang awam-awam ini kan menilai hari raya yang paling besar, paling agung, paling dirayakan gitu Pak, yaitu kan Natal. Dengan kita masang pohon Natal, bikin kue-kue, masak-masak kan begitu, dan berkunjung. Sebetulnya kalau dari sisi teologi ya, bagaimana Pak Jumat Agung ini Pak Erik? Ya, kalau ditanya ayam dulu apa telur itu susah Pak. Oh, tapi iya. Misalnya Jumat Agung ini puncak dari karya penyelamatan itu ada di sini. Memang semuanya penting, tapi kematian itu yang membuat penebusan, yang menjadi karya penebusan itu dari Jumat Agung. Jadi yang mana yang mau dirayakan lebih besar itu tergantung banyak, tapi Jumat Agung itu sendiri adalah puncak dari karya penyelamatan itu. Puncak karya penyelamatan ya. Jadi memang ya tidak salah ya kalau dibilang inilah sebenarnya hari raya yang paling anu ya. Iya, iya bisa juga. Dan nanti Paskah kebangkitan ya Pak Erik ya. Iya. Artinya rangkaian ini ya Pak, Jumat Agung dan Paskah itu dianggap satu rangkaian. Ya, bukan misalnya Jumat Agung dan kebangkitan, mana yang lebih penting? Itu enggak. Tapi itu satu momen seperti Jumat Agung dan Paskah itu satu rangkaian dibandingkan dengan Natal misalnya. Oh iya. Jadi tapi ini satu rangkaian. Satu rangkaian.
Pak Erik kan sekom sinode. Kalau sehari-hari itu pendeta jemaat di mana Pak? Karena banyak belum tahu tuh. Itu pendito-pendito kan itu. Oh iya. Pendeta GKSBS Bukit Sion yang tercinta. Bukit Sion yang tercinta. Memang ada yang tercintanya gitu. Oh, iya. Bukit Sion Pak. Bukit Sion. Di daerah Seputi Raman Pak ya. Di Klasis Seputi Raman, kalau wilayahnya itu Kecamatan Wai Seputi dan Seputi Banyak. Jadi, oh ya ya. Ya, ya. Baik ya. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Tomo. Ya, demikian bincang-bincang kita dengan kurba dan suasana di konsistori ya setelah ibadah Jumat Agung. Kita bersyukur dengan kehadiran warga jemaat sudah normal, bahkan luar biasa nih ya, sampai 325 yang biasanya hanya 100-an. Luar biasa. Oke. Terima kasih Pak Erik. Nanti kalau kondur mengucapkan selamat jalan, sugeng tindak, tetap semangat, sehat. Salam untuk keluarga Pak ya. Terima kasih Pak. Nggih, matur nuwun. Pak Tomo tadi katanya mau nemenin, berarti ke Metro. Iya ke Metro, karena nengok Evan. Karena nengok anakku Evan. Nah. Evan di mana Mas sekarang? Di Madiwalu ya? Loh. Iya, ganti nih Pak Artono. Oke, okay. Mantap.